Ayo teman-teman, bantu untuk merangkai alat ini teman-teman. Kira-kira ini nanti buat apa ya? Oke teman-teman, terus bantu ya terus. Oke, benar, mantap terus. Oke, benar. Oh, tinggal satu lagi. Wah, sip, langsung jalan. Oh, sebelum digunakan kita harus isi bahan bakarnya dulu teman-teman. Oke, kita isi dulu teman-teman biar nanti enggak kehabisan bahan bakar di jalan ya nanti. Oke, wush, jangan lupa ditutup. Oke, oh, ternyata ini buat nyabutin pohon teman-teman. Ayo kita cabut, kita angkut pakai mobil truknya. Oke, habis jalan Pak Sopir, jalan. Oke, setelah dipakai jangan lupa dicuci ya teman-teman agar bersih lagi. Oke, kita semprot pakai sabunnya. Oh, kurang, ayo banyakin lagi sabunnya. Oke, jangan lupa kita sikat sampai bersih. Oke, sampai bersih. Terus. Jangan lupa dibilas. Terus dibilas. Sudah bersih. Oke, biar kembali ke garasi lagi. Oke, kita rangkai lagi teman-teman. Kira-kira ini alatnya untuk apa ya? Oke, kita lihat aja nanti teman-teman. Kira-kira ini nanti fungsinya buat apa ya? Terus. Oke, disangkai dengan benar ya. Jangan sampai salah. Terus. Kita rangkai. Oke, siap. Jangan lupa isi bahan bakar dulu. Oke, buka tutupnya. Oke, langsung. Oke, diisi sampai penuh, sampai tombol hijau tuh yang di pojok kanan. Oke, jangan lupa tutup lagi. Let's go. Oh, ini ternyata buat apa teman? Wah, buat teman menghancurin batu teman-teman. Oke, kita hancurkan batunya. Oke, sudah hancur, beres. Jangan lupa kembali ke tempat cuci ini kotor teman-teman. Cuci, semprot sabunnya sampai penuh teman-teman, sampai merata, lalu disikat. Setelah disikat sampai bersih, jangan lupa semprot pakai air teman-teman. Semprot sampai bersih. Wah, sudah hilap teman-teman. Oke, kita kembalikan ke garasi lagi teman-teman. Selanjutnya ini alat untuk apa ya teman-teman? Oke, kita rangkai dulu teman-teman. Kita rangkai dulu alatnya. Kira-kira ini untuk apa nanti? Oke. Kita mampir ke tempat pengisian bahan bakar teman-teman. Waduh, itu kalian lihat nggak teman-teman? Tuh, ban depannya kok kempes itu ya. Waduh, duh. Mau digunakan kok malah kempes ban depannya. Oke, kita pompa lagi. Pompa dulu teman-teman. Wush. Wah, kurang. Wush. Wah, mantap. Ayo kita buat kerja. Kira-kira ini untuk apa teman-teman? Wah, ternyata ini buat apa ya namanya ya? Buat rumputnya biar hilang teman-teman. Oke teman-teman, wah, jangan lupa dicuci teman-teman setelah digunakan teman-teman, karena kotor. Nanti setelah sih kita kembalikan lagi ke garasi ya. Oke, kita sikat sampai bersih, sampai kinclong teman-teman. Oke, kita siram airnya, siram. Wah, bersih. Kita kembalikan lagi ke garasi. Oke, selanjutnya kita rangkai lagi. Wah, kalau ini aku tahu ini. Ini namanya bulldozer. Oke. Oh, kok bulldozer? Excavator. Wah. Kok bulldozer sih? Wah. Ayo kita rangkai. Kita rangkai terus. Wah, oke, terus. Jangan lupa mampir ke tempat pengisian bahan bakar biar nanti nggak kehabisan. Buka tutupnya. Wah, udah diisi.
diisi sampai penuh tuh yang di layar kanan sampai hijau. Wah, sudah penuh. Let's go. Tutup lagi. Let's go, let's go. Wah, ayo ini buat apa kira-kira? Aduh, oke. Wah, langsung jadi tuh. Buat mengeruk tanah, teman-teman. Buat galian. Wah, udah kotor lagi nih. Cuci, ayo dicuci. Cuci lagi. Semprot sabun, semprot sabun. Semprot lagi sabun. Disikat, teman-teman, disikat sampai bersih, jangan lupa dibilas. Wah, sudah kinclong, kita kembalikan lagi ke garasi, teman-teman, nanti dipakai lagi. Oke, kita rangkai truknya, teman-teman, kita rangkai. Wah, ini truknya buat ngangkut apa ya kira-kira ya. Oke. Wah, beres. Let's go. Wah, kita isi bahan bakar dulu, teman-teman. Wah, itu banyak kempes lagi yang depan, teman-teman. Oke, sudah. Kita isi bahan bakarnya dulu sampai penuh. Nanti dipompa bahan yang depan itu. Wah, ayo. Kita pompa sampai penuh. Tambah angin. Wush, wush. Wush, wush, wush. Wush, wush, wush. Wush, wush, wush. Oke, let's go. Wah, ternyata buat ngangkut pasir, teman-teman. Wah, penuh, teman-teman. Oke, wah, jangan lupa dicuci, teman-teman, kalau sudah dipakai. Nanti dibagikan lagi ke garasi. Terus, 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 sikat. Ayo, sikat. Sampai bersih. Oke, sudah bersih, kita tinggal bilas. Kita kembalikan lagi ke garasi. Oke, kita rangkai lagi, teman-teman, alatnya. Oke, ini kira-kira buat apa lagi ya ini ya. Wah, oke, kita lihat aja, teman-teman, kira-kira ini buat apa ya. Terus kita rangkai sekarang bagian bawahnya. Oke, let's go. Oke, jangan lupa isi bahan bakar, teman-teman. Buka tutupnya, teman-teman, sampai diisi penuh ya. Oke, setelah diisi, let's go. Kira-kira ini buat apa ya, teman-teman? Wah, saran nih. Wah, buat apa kira-kira nih? Wah, ditumbuk-tumbuk, teman-teman. Wah, biar padat, teman-teman. Oh, gitu. Oke, jangan lupa, teman-teman, langsung dicuci lagi, teman-teman, biar bersih, teman-teman. Oke, setelah dicuci bersih, nanti dikembalikan ke garasi. Oke. Terus, semprot, sampai bersih. Wah, sudah kinclong. Dah, sana pulang. Oke, teman-teman, ayo kita rangkai lagi. Merangkai, terus merangkai. Wah, ini buat apa lagi ya alatnya ya. Wah, komplit sekali ini. Ayo kita rangkai, teman. Oke, sip, jalan. Seperti biasa, teman-teman, kita mampir isi bahan bakar dulu ya. Wah, ini buat apa ya kira-kira? Wah, ternyata buat lubang, teman-teman. Wah, canggih sekali ini. Buat lubangnya tinggal kayak gitu sudah jadi ya. Wah, kira-kira ini nanti lubangnya mau diisi apa ya? Wah, oke, teman-teman, jangan lupa dicuci lagi ya sampai bersih. Nanti kalau sudah bersih dikembalikan lagi ke garasi. Oke.
Wah, ini alat apa lagi, teman-teman? Wah, ayo kita rangkai lagi. Wah, ini kira-kira buat apa lagi ya? Oke, teman-teman. Kira-kira, wah, ini buat apa ya? Wah, lupis seperti biasa, teman-teman. Jangan lupa, ini bahan bakar dulu sebelum digunakan. Wah, itu sudah ada baloknya, teman-teman. Balok dari beton. Wah, ini buat fondasi ini ya, teman-teman. Buat fondasi rumahnya nanti. Oke, teman-teman. Ikuti terus. Ini nanti kira-kira jadi seperti apa ya? Oke teman-teman, kita langsung cuci lagi setelah digunakan. Cuci sampai bersih, nanti dikembalikan ke garasi ya. Wah, ini sepertinya mobil truk teman-teman. Kira-kira ini buat ngangkut apa ya? Waduh, kita rangkai aja teman-teman. Wah, truknya keren teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa kita isi bahan bakar dulu ya teman-teman. Wah, itu kok bahan depannya kempes teman-teman. Oke, jangan lupa nanti dipompa dulu ya. Wah, truknya sudah datang tuh. Wah, itu bawa apa itu teman-teman? Wah, ternyata bawa besi teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita cuci lagi teman-teman. Setelah bersih, nanti dikembalikan lagi ke garasi ya. Wah, ini sepertinya truk molen teman-teman. Keren. Wah, kita rangkai dulu ya, nanti biar langsung bisa digunakan. Oke teman-teman, truk molennya kita isi bahan bakar dulu ya, seperti biasa biar nggak kehabisan di jalan nanti. Oke. Wah, itu truk malnya sudah bawa cor teman-teman. Langsung kita tuangkan teman-teman sampai penuh. Oke. Wah, setelah ini langsung kita cuci pasti. Oke, setelah kita cuci kita kembalikan lagi ke garasi ya. Wah, kita merangkai truk lagi teman-teman. Kita rangkai dengan benar ya, jangan sampai salah.
Oke teman-teman, kita mampir isi bahan bakar dulu ya. Tuh, waduh, itu ban depannya kenapa kempes lagi ya? Wah, tolong tolong dong. Nanti sekalian tambah angin tuh bannya, biar nggak kempes lagi. Wah, truknya sudah datang tuh. Wah, kira-kira bawa apa ya? Wah, bawa apa tuh? Waduh, kok nggak kelihatan ya? Wah, truknya sudah datang lagi, teman-teman. Kira-kira itu bawa apa lagi ya? Oke, kita pasang. Wah, ternyata ini buat rangka rumahnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita langsung cuci truknya ya, biar bersih. Buat kalian, tonton terus ya video ini biar nanti kalian bisa tahu hasilnya seperti apa. Oke, jangan skip-skip ya teman-teman. Nah, ini truknya sudah bersih teman-teman. Selanjutnya, wah ini, wah sudah dibawakan atapnya teman-teman, dibawakan gentengnya ternyata. Lalu kita pasang batu bata untuk temboknya teman-teman, sama jendela, pintu, wah sudah hampir jadi nih teman-teman. Selanjutnya kita pasang, wah ini untuk pelapis luarnya teman-teman, pelapis tembok luarnya. Oke, selanjutnya kita pas, kita apakan ini, wah ternyata dicat dulu teman-teman, warnanya biar cerah ya. Wah selanjutnya ini kita sudah bangun halaman rumah ya teman-teman, sudah ada rumputnya juga. Terus ini, wah itu teman-teman, wah ada pohon macam-macam teman-teman. Oke selanjutnya, wah itu kita sampai teman-teman, wah ada pohon juga. Sekian dulu teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah.